tentara kepada mata sapi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu tentara kepada mata sapi? Nah, tentara kepada sapi adalah proses degeneratif berupa kekeruhan di lensa bola mata sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan penglihatan sampai kebutaan pada sapi. Apa saja sih gejala atau tanda sapi yang terkena katarak? Nah, di sini ada pun gejala yang biasanya timbul pada sapi, yaitu yang pertama itu adalah nafsu makan semakin berkurang, mengalami demam yang serius, dan bahkan bisa sampai depresi. Biasanya pada mata sapi akan keluar kotoran mata yang lama-lama akan menimbulkan kekeruhan pada kornea, mengalami konjungtivitis dan keratitis. Masa inkubasi untuk penyakit ini sendiri bisa sampai 2 atau 3 hari, bahkan lebih. Diagnosa awal bisa dilihat ada tidaknya gejala mata merah atau kelopak mata yang makin membengkak. Nah, apa saja sih faktor penyebab katarak pada sapi? Di sini ya, ada banyak faktor yang menyebabkan katarak pada sapi. Salah satunya yaitu adalah munculnya mikroorganisme patogen, atau bisa juga ada benda asing yang masuk ke mata. Bisa karena trauma, bahkan tidak mampu beradaptasi dengan perubahan. Faktor lain yang mempengaruhi bisa dari lalat, kelembaban, debu, banyaknya jumlah hewan dalam satu kandang. Nah, curah hujan yang tinggi dan beberapa faktor lainnya. Apa sih langkah pengobatan katarak pada sapi? Nah, langkah yang dapat Anda ambil untuk pengobatan salah satunya adalah dengan beberapa antibiotik seperti sabun mata, sulfatiazole 5%, zinsulfat 2,5%, atau dengan menggunakan campuran antibakterial dengan anestesi lokal. Jika menginginkan pengobatan yang lebih mudah, maka cukup menggunakan prednisone powder atau dengan penyuntikan LA200 yang bisa diteteskan langsung pada mata. Cara ini tentu lebih ekonomis bagi Anda dan para peternak. Adapun cara lain dengan meneteskan air perasan jeruk nipis yang dicampurkan dengan antibiotik dan disemprotkan langsung pada mata yang bermasalah. Nah, namun seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka alangkah baiknya jika Anda atau kalian memberikan pencegahan dini. Salah satunya yang bisa dilakukan yakni dengan memberikan pakan yang tinggi kandungan vitamin A dan senantiasa menjaga kebersihan kandang dari hewan-hewan karier. Selain itu, pisahkan antara hewan yang sehat dengan hewan yang terdiagnosa terkena katarak. Hal tersebut agar tidak menular pada sapi-sapi lainnya. Nah, baik. Sekian dari materi penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.